Satu. Satu. Kira sebatang kan, ini kan lo, kalau siapa percaya di sini kan, ini kan garis batangnya. Terus yang ke bawah. Entah lari ke sini, entah lari ke sini, urusan nanti. Ya ini punya garis batang ya. Ini batang. Ini batang apa cabang? Kalau menurut saya ini cabang. Cabang. Iya. Kalau mau cabang mau pakai apa itu? Merah nih kebon. Hah? Merah nih. Merah nih kan. Kalau ini berfungsi sebagai cabang, ya. Bapak mau bikin bonsai dengan bentuk atau gaya apa? Jelas ke arah sana. Ke arah sana. Kalau arah ini miring, ya. Ada tegak, tegak berliku, miring, tengah menggantung, menggantung. Nah, kalau arah ke sana berarti kan pohon miring. Pohon miring cabang pertama ada di. Aduh, panggil, jangan panggil trainer, panggil. Masuk kalau ini ya, ini kan ini batang ini ya, yang ini ya. Saya miringin ini. Cabang pertama harusnya kan ada di sini. Nah ini kan di pangkalnya. Jadi bukan cabang. Berarti tidak bisa dipakai pohon dengan gaya miring. Nah sekarang miring dikembangkan miring, miring berbatang dua menjadi istilahnya twin prang. Nah dibaca ini udah kebaca, ini jadi garis batang pertama menjadi garis batang yang kedua. Kita tegasin dulu garis batangnya dulu. Nah, kalau ini pas dengan ini, kedudukan ini dengan ini, udah sama enggak? Gitunya. Kurang lebih sama. Terus ini mau buat apa?